Hello everyone, welcome back to our channel Fuji Cecilia. Gue Sisil dan gue Fuji. Jadi makan siang kita hari ini teman-teman agak berbeda dari biasanya karena kita makan siang dari rumah ya Sil ya. Karena ini kan kita syuting sudah PPKM darurat, dimana restoran semua tutup dan kita juga lagi WFH. Makanya kita syutingnya misah-misah ya Sil. Sisil di rumah, kita di rumah. Gitu teman-teman. Nah buat menu makan siang kita kali ini kita pesen menu baru ya. Kayaknya menu baru ya Sil ya, sebagian menu baru dari Daily Box yang kerjasama sama Chef Juna dan Chef Renata. Nah kalian yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Yang penasaran sama kegiatan kita makan siang kita dari rumah hari ini, stay tune. Gue sama Fuji pesennya di Daily Box nih. Lucu banget ya packagingnya ya. Gue pesennya yang ayam geprek sambal mata dan butter soy sauce chicken. Nah, ini penampakannya kayak gini teman-teman. Fuji, gua contekan dulu. Saya, aku pesennya ayam woku plus scramble egg. Jadi scramble eggnya tambahan sama chicken katsu cream curry. Oke, gue mau coba yang nggak pedes dulu. Itu butter soy sauce. Butter soy sauce itu tadi ada Renata apa Juna ya? Nah, nih gue, nih teman-teman nih. Ini telurnya tuh tebel banget. Terus nih ada dagingnya kayak gini. Kita cobain ya teman-teman. Jadi sausnya itu soy sauce dan nasinya tuh banyak gitu teman-teman. Kita cek di skipin ya. Jadi dia tuh soy sauce itu tuh dia dikasih di atas apa ayamnya gitu, dilumurin sama soy sauce itu. Dan porsinya tuh banyak. Terus ada bawang bombaynya teman-teman. Kan kalau gua pesennya ayam woku ya. Ayam woku ini Chef Juna. Dalamnya oh, si scramble egg ini tambahan sih. Sebenarnya originalnya dia enggak pakai. Seperti Sisil bilang nasinya banyak ya. Soalnya berat banget loh ini boxnya. Nasinya belum kelihatan tapi berasa banget megangnya berat. Nih. Aku cobain ya. Potongan ayamnya gede-gede gini. Enak sih, Pangi. Kalau woku tuh pakai rempah-rempah gitu kali ya, wangi soalnya. Jadi ayam wokunya tuh ada dua pilihan sambal, sambalnya boleh mild, boleh hot. Gua pesen yang mild karena nggak mau yang pedes-pedes dulu. Tapi yang mild ini pun berasa pedes sih. Yang gue satu lagi, gue pesennya ayam geprek sambal mata teman-teman. Ini tuh menarik banget loh. Jadi dia ini ayam terus ada lalapannya gitu, terus ini ada sambal di bawahnya gitu kan. Kita cobain ya teman-teman. Jadi ini tuh ayamnya itu dipotong cincang gitu, di apa? Bukan dicincang sih teman-teman, kayak di apa? Dadu gitu, potong dadu terus digoreng tepung gitu kan. Terus di atasnya ditaburin sama sambal mata. Kalau ini sih pedesnya udah ini ya buat gue pas ya. Kalau yang mild ya. Kalau yang hot aduh enggak deh. Rasanya juga banyak. Dari rasanya juga rekomen lah. Teman-teman, menu yang kedua gua pesennya chicken katsu green curry. Lengkap ya isinya apa aja nih? Isinya ayam dikasih bumbu curry hijau, terus dia banyak oh buncis. Ayamnya tuh dikasih tepung. Ayam tepung semacam chicken katsu gitu sih. Ayam tepung yang jadi spesial adalah karena di atasnya tuh dia kayak tuangin bumbu hijau gitu. Nah bumbu hijaunya itu yang bikin spesial. Terus dia tambahin kayak sayur-sayuran buncis. Si buncisnya tuh dipotong kecil-kecil gitu. Coba sama buncisnya ya. Karinya sih gak gitu berasa banget sih kalau menurut gua ya, masih oke. Oh ya, yang kari ini dia nggak ada pilihan mau pedas atau enggak nih.
kalau nggak salah waktu pilih itu nggak ada. Nih ya teman-teman, jadi nih kita kasih tahu harganya ya. Kalau yang gue pesen tadi ayam geprek sambal mata itu harganya 29.500. Itu gue pesennya dari Grab ya. Terus habis itu kalau yang butter soy sauce harganya 41.500 karena gue udah pakai scramble egg dan plus sendok kayu. Scramble eggnya sendiri dia harganya 5.500. Sedangkan sendok kayunya 1000. Tapi karena gue order di GrabFood dan ada promo, gue totalnya yang seharusnya 71.000 jadi 49.150. Waduh, itu benar-benar best buy. Kok bisa gua ya, Sil? Kok punya gua enggak ya? Oh, beda ya. Ayam gua sama, ayam gua punya itu harganya 39.5 karena gua tambahin scramble egg. Jadi dia total 40.000. Nah, yang chicken katsu Green Curry itu harganya 39.500 plus delivery fee, order fee, plus promo, kurangin promo, promonya 30.000, jadi total gue bayar 67.000. Kecak 17.000 nih Mas Isil. Teman-teman, gue sama Fuji udah selesai makan siang hari ini. Terima kasih udah nonton video kita dari awal hingga akhir. Terus support channel kita dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye.